Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel Azam Hendrizal 12. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan filmografi dari aktor sutradara hebat Indonesia. Siapa dia kalau bukan Om Sopan Sofian? Seperti biasa ya teman-teman, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel ini ya, agar saya tetap memberikan karya-karya terbaik berikutnya. Mari kita ke TKP. Selamat menonton, semoga teman-teman terhibur. Yuk. Film perdana Lisa 1971 bersama Lenny Marlina, Rahayu Effendi, dan Soekarno M. Nol. Film selanjutnya Pengantin Remaja 1971 bersama Widyawati. Selanjutnya Lorong Hitam 1971 bersama Mila Karmila, Farouk Afero, dan Camelia Malik. Film selanjutnya Matahari Hampir Terbenam 1971 bersama Widyawati. Selanjutnya Perkawinan 1972 bersama Widyawati dan lain-lain. Selanjutnya Cintaku Jauh di Pulau 1972 bersama Rima Melati, Widyawati, dan lain-lain. Selanjutnya Si Bongko 1972 bersama Widyawati, Titi Zulkarnain, Ratno Timur, dan lain-lain. Selanjutnya Pemberang 1972 bersama Titi Zulkarnain, Paula Humokoi, dan lain-lain. Selanjutnya Mutiara Dalam Lumpur 1972 bersama Tuti Nasution, Wede Mukhtar, dan lain-lain. Film selanjutnya Pencopet 1973 bersama Widyawati, Aedi Mawar. Selanjutnya Percintaan 1973 bersama Lenny Marlina dan Benjamin S. Selanjutnya Timang Timang Anakku Sayang 1973 bersama Widyawati, Fahadila Sandi, dan Sophia Wede. Selanjutnya Perempuan 1973 bersama Widyawati dan Husno Sujuwardi. Selanjutnya Romi dan Yuli 1974 bersama Rano Karno, Yesi Gusman, dan Widyawati. Berikutnya Cinta Remaja 1974 bersama Widyawati dan Bulbul Salim. Selanjutnya Aku Cinta Padamu 1974 bersama Widyawati, Lenny Marlina, dan Titi Zulkarnain. Selanjutnya Kehormatan 1974 bersama Widyawati. Selanjutnya Gaun Pengantin 1974 bersama Christine Hakim dan Widyawati. Selanjutnya 1974 Demi Cinta bersama Widyawati, Dr. Gigi Padli, dan lain-lain. Selanjutnya Jinak-Jinak Merpati 1975 bersama Widyawati, Dr. Gigi Padli, dan lain-lain. Selanjutnya Sentuhan Cinta 1976 bersama Yati Octavia dan Robi Sugara. Selanjutnya Rahasia Sang Ibu 1977 bersama Lenny Marlina. Selanjutnya Letnan Arahab 1977 bersama Kaharudin Syah dan Lenny Marlina. Selanjutnya Kemilau Kemuning Senja 1980 bersama Widyawati. Selanjutnya Buah Hati Mama 1980 bersama Widyawati, Nyonyo Sabir, dan lain-lain. Selanjutnya Amalia SH 1981 bersama Widyawati, Robi Sugara, dan Ana Tairas. Selanjutnya Tinggal Landas Buat Kekasih 1984 bersama Widyawati, Marissa Haq, dan Ikang Fauzi. Selanjutnya Arinis Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat 1987 bersama Widyawati, Rano Karno. Selanjutnya
Suami 1988 bersama Widyawati dan Dewi Yul. Selanjutnya, Sesaat Dalam Pelukan 1989 bersama Widyawati dan lain-lain. Perempuan Kedua 1990 bersama Widyawati, Ida Yasa dan lain-lain. Selanjutnya, Yang Tercinta 1991 bersama Widyawati, Marissa Haq dan Ikang Fauzi. Selanjutnya, Sesal 1994 bersama Widyawati, Rima Melati, Fantumbon dan Teguh Rian. Selanjutnya, Love 2008 bersama Widyawati, Laudia Cynthia Bella, Irwansyah dan lain-lain. Selanjutnya, film-film yang disutradarai oleh Sofan Sofian. Mari Jinak-jinak Merpati 1975 dibintangi Sofan Sofian, Widyawati, Dr. Gigi Padli dan lain-lain. Widuri Kekasihku 1976 dibintangi Yati Octavia, Rumi Sugara dan Rima Melati. Letnan Arahab 1977 dibintangi Kaharudinsyah, Sofan Sofian dan Leni Marlina. Bung Kecil 1978 dibintangi Widyawati dan Fantumbon. Buah Hati Mama 1980 dibintangi Widyawati, Nyonya Sabil, Sofan Sofian dan lain-lain. Jangan Ambil Nyawaku 1981 dibintangi Leni Marlina, Fantumbon. Bunga Bangsa 1982 dibintangi Adi Kursi dan lain-lain. Kadarwati 1983 dibintangi Jus Erna dan Fantumbon. Saat-saat Yang Indah 1984 dibintangi Leni Marlina, Fantumbon, Rima Melati dan Marissa. Tinggal Landas Buat Kekasih 1984 dibintangi Sofan Sofian, Widyawati, Marissa Haq dan Ikang Fauzi. Melintas Badai 1985 dibintang Marissa Haq, Raisa Hayatapi dan El Manik. Damai Kami Sepanjang Hari 1985 dibintang Titin Suherman, Iwan Fal dan lain-lain. Di Balik Dinding Kelabu 1986 dibintang Ida Yasa, Raisa Hayatapi dan lain-lain. Arini 1987 Masih Ada Kereta Yang Lewat dibintang Widyawati, Rano Karno, Sofan Sofian dan lain-lain. Ayu dan Ayu 1988 dibintangi Dewi Yul dan Dwiyan. Suami 1988 dibintangi Widyawati, Dewi Yul dan Sofan Sofian. Sesaat Dalam Pelukan 1989 dibintangi Widyawati, Sofan Sofian dan lain-lain. Film Ketika Senyummu Hadir 1991 dibintangi Bibi Samodo, Sandi Tarore dan lain-lain. Sesal 1994 dibintangi Widyawati, Sofan Sofian, Rima Melati, Fantumbon dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share ya teman-teman, kalau teman suka-suka dengan video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Ciao.